5 WAGS tercantik Timnas Belanda di Piala Dunia 2022, salah satunya Mama Muda. Timnas Belanda menjadi salah satu kontestan yang akan ditunggu aksinya di Piala Dunia 2022. Dinakodai oleh Louis van Gaal, skuad Oranje turut digadang-gadang sebagai kandidat juara, sebab di Piala Dunia kali ini dinilai memiliki para pemain mumpuni, mulai dari duet Virgil van Dijk dan Matthijs de Ligt di lini belakang, hingga Memphis Depay di lini depan. Selain aksi para pemain di lapangan, deretan WAGS atau kekasih dari skuad Oranje juga akan menjadi sorotan. Dilansir dari hoops.id, jaringansuara.com, inilah 3 WAGS tercantik Timnas Belanda. Yang pertama, Annick Molenaar. Annick Molenaar merupakan kekasih dari bintang Bayern Munchen dan Timnas Belanda, Matthijs de Ligt. Annick diketahui merupakan putri dari mantan bek Ajax, Kaye Molenaar. De Ligt dan Annick diketahui telah berpacaran kurang lebih selama 4 tahun. Ia saat ini bekerja sama dengan Hugo Boss dan juga Armani. Pada Piala Dunia 2022, kehadiran Annick Molenaar sangat dinantikan di tribun stadion untuk mendukung sang kekasih yang akan bertanding bersama Timnas Belanda. Yang kedua, Kylie Rahman. Kylie Rahman merupakan istri dari bek Manchester City dan Timnas Belanda, Nathan Ake. Keduanya telah melangsungkan pernikahannya pada musim panas ini di San Marroix, Spanyol. Selain memiliki paras cantik, ternyata Kylie Rahman merupakan pengusaha. Diketahui Kylie Rahman memiliki bisnis berlian dan juga bikini. Menariknya, bikini yang diproduksi oleh istri dari Nathan Ake itu terbuat dari daur ulang olahan sampah plastik. Kylie Rahman saat ini juga berstatus sebagai mama muda setelah melahirkan putri pertama di usia 25 tahun pada Senin 14 November. Meski baru melahirkan, ia diyakini akan meluangkan kesibukannya untuk ke Qatar demi mendukung Ake yang akan bertanding di Piala Dunia kali ini bersama Timnas Belanda. Yang ketiga, Miki Kimene. Miki Kimene merupakan kekasih bintang Barcelona dan Timnas Belanda, Frenkie de Jong. Keduanya telah saling mengenal sejak tahun 2015 ketika mereka duduk di bangku sekolah. Keduanya hingga saat ini masih berpacaran. Miki Kimene kemudian pindah ke Amsterdam ketika Frenkie de Jong perkuat Ajax dan kini Miki juga ikut mendampingi Frenkie de Jong di Barcelona. Kimene sendiri diyakini akan turut hadir ke Qatar untuk mendukung sang kekasih memperkuat Timnas Belanda pada gelaran Piala Dunia 2022. Yang keempat, Hondi Leflo. Hondi Leflo merupakan istri dari Dale Blind. Keduanya pertama kali bertemu sejak tahun 2008 lalu, dan kini keduanya telah menikah sejak 2019 lalu. Sejak dikenal sebagai istri dari Dale Blind, ia juga merupakan seorang model dan dancer. Bahkan ia pernah juga menjadi model dalam lagu penyanyi asal Amerika Serikat, Robert Chicke. Ia juga diyakini akan hadir di Qatar untuk mendukung Dale Blind bertanding di Piala Dunia 2022 bersama Timnas Belanda. Yang kelima, Doi Naturkanu. Stefan de Vrij merupakan pemain Belanda yang memperkuat lini belakang dan salah satu pemain yang membawa Inter mendapatkan gelar juara Serie A Italia. Keduanya bertemu di Milan, kemudian mulai menjalin hubungan sejak pertemuannya itu. Doi Naturkanu merupakan seorang desainer interior dan memiliki studio bernama Behance. Studio ini cukup terkenal di Milan, sehingga nama Doi Naturkanu juga cukup dikenal di sana. Itu tadi 5 WAGS tercantik Timnas Belanda yang bakal menghiasi tribun stadion Qatar untuk mendukung pasangannya yang bertanding di Piala Dunia 2022. Siapa nih yang paling mempesona?